Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril dadi wa siri sari fi sayril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. La haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Kedaku kaum muslimin muslimat dan seluruh hamba Allah, semoga senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, ridha dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini rasanya kurang pantas bila kita tidak memperingati kelahiran manusia agung, manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bangsa kami, bangsa manusia, alhamdulillah sudah dua hari ini masih kami melaksanakan atau mengisi kegiatan Maulid Nabi. Namun rasanya kurang sempurna, rasanya kurang lengkap bila kami tidak mengetahui kegiatan makhluk astral atau di dunia lain atau dimensi lain, itu makhluk gaib. Untuk itu mohon doanya, semoga kami naudzubillah ya, dan sampai di media sosial ini kami mengadakan kegiatan yang sifatnya pembodohan, itu naudzubillah. Makanya mohon doanya semoga kami dijauhkan dari pembodohan dan juga dijauhkan dari pemahaman-pemahaman yang kurang tepat atau pemahaman yang menyesatkan umat, itu naudzubillah. Dan kita tahu juga kami tidak mengatasnamakan kegiatan ini, mengatasnamakan agama. Aiman, kebetulan agama kami Islam, tapi bukan kami mengatasnamakan agama. Jadi kami mengatasnamakan ada YouTuber aja. Jadi kami tidak membawa apa selainnya agama, tapi tetap agama apapun itu Tuhannya hanya Esa. Ya, Tuhannya Esa, Tuhannya itu Esa. Jadi kami akan memohon kepada Tuhan semesta semesta alam. Menurut kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang saudara yang lain punya pemahaman Tuhannya siapa juga kami persilakan ya. Jadi lakum jinukum waliyadin. Baiklah, untuk malam hari ini saya akan memohon kepada Allah, berkahnya Rasulullah, berkahnya para aulia-aulia Allah dan makhluk-makhluk lainnya, agar Allah menghadirkan dari jenis jin muslim yang mengadakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abdullah. Assalamualaikum ya Malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Assalamualaikum ya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Assalamualaikum ya Muftahul Gharib. Dan assalamualaikum ya guru-guru kami, guru syariat, guru tarekat, guru hakikat, guru ma'rifat. Dan merestui, mohonkan merestui kami agar Allah berwajib menghadirkan bangsa jin muslim yang mengadakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah dan Allah sifatullah wujudullah wa ilaihi Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Monggo papat tong masuk. Hmm.
Assalamualaikum. Mohon maaf Bapak Allah, agak yang keras ya. Enggak, biar dengar nanti bisa manfaat kepada saudara-saudara kita. Mohon maaf sebelumnya, biar kami tidak terkecoh, tidak dibohongi penyusup ya. Kami akan mohon sama Allah, berkahnya Rasulullah, berkahnya Rijalul Ghaib, Mithaqul Ghaib ya, agar diprotek selain Allah. Tapi yang penyusup dikembalikan ke tempatnya lagi ya Allah, supaya semula. Allah, Allah, Allah. Betul. Kenalkan hamba Allah, saya Sampurno dari Padepokan Nur Muhammad dari Tuban. Ini hamba Allah, kenalan biar sampean fitlah, gak apa-apa, kami lihat aja. Insyaallah sudah banyak yang kenal. Alhamdulillah, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah, semua itu adalah kuasanya Allah, berkahnya Rasulullah, berkah guru kami dan awliya oleh Allah. Biar jelas dari saudara-saudara kita mengetahui sebenarnya jenengan dari bangsa apa ini? Jin muslim atau kafir atau jin apa? Jin muslim. Jadi jin itu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi jin muslim pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin itu betul ya, ada yang jin kafir. Ya, apa? Ada ya. Ada jin muslim, juga jin apa lagi? Banyak macamnya. Korin juga jin. Macam tingkatannya banyak sekali ya. Jadi perlu diketahui, perlu kami ketahui. Kami sedang sibuk. Kamu sedang apa? Sibuk apa? Mempersiapkan apa ini? Memperingati. Kelahiran Kanjeng Nabi kami. Oh. Maulid Nabi. Alhamdulillah. Ya. Kami tampaknya sebentar ya. Ya, sebentar aja. Ya, tampaknya sebentar. Ya, mudah-mudahan juga nanti juga ada manfaat. Sampaikan kepada saudara-saudara kita. Jadi di sana itu kan sampean mempersiapkan kegiatan. Coba diceritakan kegiatannya biar nanti diambil hikmah kepada saudara-saudara kita. Kami lebih mempersiapkan hati dan rasa kami, jiwa kami agar senantiasa terhubung, tersambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Banyak sholawat. Kami sedang menanti kehadiran junjungan kami. Kami sangat merindukan beliau. Assalamualaikum. Merindukan baginda Rasulullah. Sayyidi ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Sama, sama kami juga ingin digandeng tangan kami. Iya. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Jadi ya mudah-mudahan kita senantiasa mencintai dan dicintai Rasulullah, dicintai beliau, kita diakui umatnya dan dicintai bagi Rasulullah yang diberikan mandat. Iya mandat safa. Betul. Jadi beliau memang diberikan amanah, ia membawa sebagai rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Ya,
Kalau persiapan boleh tahu di sana sampai bagaimana? Ada bentuk apa kok acaranya ini? Sepanjang jalan kau. Apa? Di sepanjang jalan. Di sepanjang jalan ada apa saja? Kegiatan apa? Semacam kalau di dunia ini kan semacam pengajian gitu. Di sana apa? Berbaris apa? Berbaris. Keras, keras. Datangan beliau. Oh gitu. Yang keras ya apa, Mbak Allah? Jadi jenengan sama dengan teman-teman itu dari jin-jin Islam itu berbaris menyambut kedatangan beliau. Terus ceritakan apa? Sambil mengumandangkan selawat. Saat mengumandangkan selawat. Terus menerus kami tiada berhenti selawat sampai hati kami tenteram. Iya, beliau datang. Yang hadir itu jutaan atau miliaran biasanya bahkan dengan tak terhitung. Selawat sang cahaya pelita hati kami. Apa bentuknya juga setelah nyambut itu nanti juga ada semacam maidatul hasanah itu wadharan-wadharan, ada penyampaian-penyampaian begitu atau bagaimana? Ada ungkapan cinta. Ungkapan cinta, ungkapan cinta. Ungkapan cinta, ungkapan cinta. Ya Allah. Tapi di sana itu ungkapan cinta ya itu ya pada baginda Rasulullah itu ya, yang utama. Allah. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Itu persiapannya lama namanya begitu. Ada menjelang saja. Gimana? Menjelang kedatangan beliau. Menjelang kedatangan. Ya manusia aku. Manusia. Itu bentuk daya roh beliau begitu atau bagaimana? Bukan. Apa bentuk apa? Yang saya sendiri. Di mana ada alam-alam rohaninya ya? Iya. Jadi itu apa hanya jin-jin muslim atau alam-alam rohaninya juga hadir? Atau apa? Alam-alam apa? Alam-alam malaikat? Apa yang hadir? Sepengetahuan sampai dari bahasa jin, bahasa malaikat juga ikut menyambut kelahiran beliau, ikut bersolawat, juga ikut ada ungkapan-ungkapan cinta kepada baginda Rasulullah. Gitu ya. Iya. Iya, bahagia ya Syekh. Apa? Sang cahaya. Iya. Iya. Nurun ala nurin. Sallallahu ala Muhammad. Nurun ala nurin. Wawa rabbul arshil adim. Anta syam, anta syamsun, anta badrun. Anta nurun fawqa nuri. Pelita di setiap hati. Iya. Cintanya. Iya. Iya. Jadi seandainya Allah tidak menciptakan Rasulullah atau Nur Muhammad, baik Nur Muhammad maupun Rasulullah, baginda Rasulullah yang lahir di Mekah, dunia dan seisinya tidak akan diciptakan oleh Allah. Itu betul ya? Karena bukan karena engkau Muhammad, yes, tidak akan aku ciptakan semesta beserta isinya. Yes. Allah. Iya, saking mulianya baginda Rasul ini. Allah menciptakan manusia yang paling agung dunia sampai akhirat. Dan yang nanti sibuk di hari kiamat, di akhirat nanti memberikan syafaat. Ya. Ada satu doa beliau. Apa itu? Nanti. Iya. Setelah kita berkumpul di sana. Iya. Yang tak
pernah diucapkan beliau. Iya. Semasa di dunia, khusus untuk umatnya nanti. Berdoa saja itu doa terbaik untuk kita. Doanya ilahi-ilahi. Beliau simpan satu doa untuk umatnya kelak. Iya. Iya, iya. Jadi doa itu belum disampaikan di dunia, nanti akan disampaikan beliau di akhirat kelak ya. Agar umat beliau diselamatkan oleh Allah. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Berdoa saja. Iya. Doa beliau doa terbaik untuk umatnya. Iya. Ada yang lebih penting lagi yang disampaikan kepada kami. Cintai beliau dengan ketulusan hati. Allah, ya Allah. Sallallahu. Beliau maksudnya cinta. Sallallahu. 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 Saya tidak bisa berkata-kata iya. Tentang beliau. Iya, tidak bisa berkata-kata. Beliau manusia sempurna. Iya. Allah. Bagian dari cinta kepada beliau yaitu suka bersolawat. Juga yang terpenting mencontoh meneladani akhlak beliau semampunya. Kalau kita meneladani semuanya tidak akan mampu. Karena beliau ibaratnya berlian, intan berlian, jamrut, tapi kita ini batu biasa, ibaratnya seperti itu. Nggak mungkin kita mampu, nggak mungkin, tapi hanya kepingin meneladani. Suri talaudan. Suri talaudan. Yang bisa diambil. Sesuai kemampuan umatnya. Iya. Sallallahu. 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 Beliau mengajarkan dari segi apapun tentang kehidupan. Cari yang cocok dengan jiwa. Sebagai tanda cinta kita. Karena tak mungkin kita mampu menerima. Iya. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Bagi yang kaya sedekahlah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Bagi yang miskin sabarlah. Ya. Banyak contoh-contoh dari beliau. Tidak harus semua, yang penting ketulusannya. Alhamdulillah. Jangan kalah dengan bangsa kami. Iya, bangsa manusia lebih mulia sebenarnya ya, jangan mau kalian kalah. Harus bangga jadi manusia. Harus bangga jadi manusia. Diberikan wujud yang sempurna. Ya Allah. Jangan sia-siakan kesempurnaan itu. Ya Allah. Ya Allah. Beliau dilahirkan di bumi untuk manusia. Dengan jasa beliau. Ya. Tapi beliau ada untuk kami. Dengan roh beliau. Beliau menyentuh kami dengan cinta kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya panggil apa ini? Bisa nyambat, bisa sebutkan namanya. Saya malu. Gimana? Saya malu. Iya. Saudara saja. Iya saudara. Kita saling mendoakan saudaraku ya, saling mendoakan, saling menguatkan. Ya. Ingat,
kalau saya boleh pesan. Iya, monggo. Cintai Kanjeng Nabi dengan hati. Iya. Dengan perbuatan. Insyaallah, 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 insyaallah. Insyaallah. Mungkin itu ada yang terakhir yang disampaikan dari penutup. Teruskan perjuangan Ablis, ya. Iya, insyaallah, insyaallah. Dan juga kami mohon doanya di alam sana, ya, mudah-mudahan dari Padepokan Nur Muhammad ini bawa manfaat barokah di dunia, ya, sampai di akhirat. Dijauhkan dari pembohongan-pembohongan, dijauhkan dari paham-paham yang kurang tepat. Jaga hati kalian. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan dijaga, ya. Jangan tergoda. Iya. Insya Allah. Semoga. Iya. Amin, mudah diberkahi, mudah diberkahi. Amin. 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 Ya Allah. Amin. Untuk semua yang ada di sini. Amin. Ya seluruh. Amin. Amin. Ya Allah. Dalam naungan kasih saya. Amin. Ya Allah. Amin. Alkitab itu ada. Amin. Ya Allah. Ya, alhamdulillah. Oke, penutup sebelum penjelasan kembali, mari kita berselawat, selawat Jibril, bisa ya? Insyaallah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mungkin ada tugas lagi di sana, karena dengan lagi mempersiapkan, saya mohon maaf ya ganggu waktunya. Apa-apa saudara. Ya, kita saya mendoakan, saya juga mendoakan alam jenengan, ya. Terima kasih. Ya, kita gantian saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Kesemua kita makhluk sama sama makhluknya Allah. Ya monggo jenengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saudara sekalian, para umatnya Rasulullah dan seluruh makhluknya Allah, semoga senantiasa bahagia dirahmati diridhai Allah, dan hatinya ada rasa mahabbah kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah malunya sebagai umatnya, terkadang bersolawat kita anggap itu tidak benar, atau kita enggan bersolawat, dan kita tidak ada niatan untuk mencintai baginda Rasulullah, tapi tidak ada niatan untuk mencontoh beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan nur dalam dada kita, dalam diri kita, sehingga diri kita ini benar-benar cinta Allah dan mencintai kekasihnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mencintai Rasulullah, otomatis kita juga cinta Allah, karena yang dicintai Rasulullah itu Allah, bukan iblis, bukan makhluk-makhluk yang lain. Siapa yang mengalahkan cintanya kepada Allah? Tidak ada di dunia dan di akhirat ini yang melebihi cintanya Rasulullah kepada Tuhannya, Rabbi, Tuhan Allah semesta alam ini, Tuhan alam semesta ini, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus sekalian, tadi dialog dengan jin muslim, jin itu ada yang kafir, ada jin
muslim, insya Allah kalau jadi muslim itu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk yang sempurna jangan sampai kalah dengan bangsa jin ya, kita lebih termotivasi untuk lebih mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dunia dan sisinya ini tanpa beliau tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila dalam proses tadi itu ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan. Jadi saya ingin kembalikan kepada panjenengan ini sekali lagi bukan hiburan, tapi panjenengan harus bisa menyikapi dengan cerdas, ya, dan berhikmahnya. Jadi bukan hiburan. Kalau saya katakan hiburan itu memalukan, ya, tidak kurang sopan, ya, kurang etis. Ini bukan main-main, ya. Jadi tapi saya kembalikan, insya Allah kami dengan Mas Hir, ya. Ini tidak ada niatan rekayasa atau niatan mau pembohongan publik atau apalah itu, insya Allah akan dijauhkan lah, akan dijaga oleh Allah, jangan sampai hidup kami ini malah memberikan mudarat kepada sesama. Naudzubillah, ya. Mudah-mudahan seluruh umatnya Rasulullah mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jabbur ummati sayyidina Muhammad. Saudara sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terus kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinasirul muslimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.